hari ini sih sebenarnya ajang perkenalan saja. Sensasi ya, Bang. Ya. Dan tadi sesuai disampaikan juga oleh Hawas, kita berharap yang terbaik lah dalam proses ini supaya nanti dalam proses PKPU ini ya kita bisa sama-sama tercapai penyelesaian yang baik lah. Okay. Baik bagi pihak debitur maupun dari pihak kreditur ya, kreditur kami ya. Nah, yang terpenting buat kami proses ini kita berharap hal-hal yang baik, solusi-solusi yang baik bisa tercapai. Intinya itu aja sebenarnya dari Bang, dari dua opsi nanti proposal perdamaian dengan langkah apa lagi, Bang? Oke, okay. Proposal perdamaian. Jadi memang itu porsinya debitur ya. Oke. Okay. Ya, itu porsinya debitur. Nah, itu bukan porsinya kami. Porsinya kami adalah mendaftarkan tagihan itu dan mendapatkan keterjaminan. Keterjaminan, oke. Okay. Ya, terkait dengan penyelesaiannya mau bagaimana. Oke. Okay. Ya, poin-poinnya itu aja. Oke. Okay. Okay. Langkah selanjutnya, Pak, agenda berikutnya apa berapa dan apa nih yang akan Abang bawa sebagai terlapor ya, Bang? Bukan terlapor. Kreditur. Kreditur lain. Kreditur lain, oke. Langkah selanjutnya sesuai dengan jadwal kita akan melanjutkan pendaftaran tagihan. Ya. Pada pengurus verifikasi berarti ya, ya. Kemudian tadi disampaikan juga di persidangan di rapat kreditur pertama ini bahwa tanggal 18 nanti akan diagendakan untuk rapat verifikasi itu aja. Hari ini berapa yang hadir waktu itu? Hari ini tadi nggak banyak ya, mungkin itu lebih tepatnya nanti ke pengurus tuh. Pengurus, oke, okay. Ya, pengurus yang mengadministrasi itu hal-hal itu. Harapan apa? Jadi ujung-ujungnya nanti proses voting damai ya, Bang ya? Tidak pilot itu proses nanti kita lihat. Tentu apa namanya yang kita mau capai adalah solusi yang terbaik lah. Kita juga masih belum tahu bagaimana itu semua tergantung dari proposalnya nanti bagaimana dari debitur. Ya kan? Okay. Apakah kami cukup satisfied? Oke. Okay. Nah, itu yang nanti kami akan juga lihat pada agendanya. Oke. Okay. Itu bukan hari ini. Siap. Ya. Nomor lengkap siapa? Nomor lengkap tadi, Pak. Dengan Albert Julius.